Hello guys. So sekarang ni aku nak tunjukkan bagaimana cara nak hidupkan kayu api ni. So ini aku beli kayu api ni, aku beli dekat kedai camping outdoor store. So yang kayu yang dia bagi ni ialah kayu nara. Aku menggunakan kapak ni brand Husqvarna. So ni made in Sweden. So aku gunakan ni. So ni sebenarnya first time aku untuk hidupkan api ni. So biasanya kalau korang beli kayu api dekat Jepun ni, so dia, ni aku beli dalam harga 1000 yen rasanya. So dapat banyak ni. So ni gunakan kayu ni, aku akan potong dia kecil-kecil tu. Ni sebenarnya first time aku guna kapak ni. So aku tak tahu boleh ke tak boleh. So kita cuba tu. So tebal ni, potong dia kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Terbelah bai. Kena berhati-hati sebab kayu dia pun dah terbanting, so korang kena berhati-hati. Kena tepat. Kayu ni aku dah potong, so aku akan menggunakan kayu ni. Aku akan buat feather stick. Aku menggunakan pisau kali ni. Pisau ni nama dia Mora Knife. Memang tajam eh. Ni pun from Sweden. Sebenarnya tapi tak ada kapak kau boleh gunakan ni sebenarnya. Kayu nak potong, so ambil di satu bahagian kayu yang keras. Ketuk. Tajam juga pisau ni. Tapi guna kapak sebenarnya lagi senang. So ni dia kayu. Kayu yang potong kecil tu. So yang aku buat, aku akan hiris dia. Hiris dia. Jadikan kayu yang berbulu. Kat yang hujung tu. Boleh tengok. Boleh nampak tak? Ni kayu tu. Hiris dia macam ni. Susah juga. Aku pun first time buat benda ni. Jangan sampai habis. Sebab ni dia akan putus. So ambil banyak ujung. Slow-slow je. Lepas tu nak buat feather stick ni, korang perlu menggunakan pisau yang tajam. So ni dia feather stick tu. Lebih kurang macam ni lah. Aku pun tak berapa mahir lagi. So aku buat dua. Yang aku hidupkan api, aku akan gunakan ni. Aku nama dia jute string ni, Asahimo ni. So dia tadi dia bentuk dalam macam ni. Ni untuk menghidupkan api sebagai starter dia. Jute string ni kita guna. Ni sebab apa aku kita perlukan ni, sebab ni nak gunakan cara yang gunakan yang bushcraft tu. Asingkan dia. Pada korang dah lelah-lelah yang dia. Okay guys, ni nama dia Taki Bidai. Dekat Jepun ni kebiasaannya tempat camping tak boleh bakar
direct dekat tanah. So memang kebanyakannya orang akan gunakan benda ni. So nama ni taki bidai. Kau letak dulu yang kayu yang aku dah potong kecil tu. Dan di sini. Lepas tu yang feather stick ni aku akan letak dia dekat tengah ni. Dekat jemudah kayu yang dah terbakar. So ni feather stick tu. Akhir sekali yang asah himur tu letak dia kat sini. Okay. Sebab apa dia panggil bushcraft? Sebab aku menggunakan ni fire starter. Inilah dia fire starter tu yang kata tu. Okay, settle. Biarkan feather stick tu terbakar dulu.